Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lemes Kula ini ke lemesan bi sampian Sampian pesemangat Sob aja kula tak sajen Lemes Dari malang ngebut Sampai isak kita sempat istirahat, tadi kok geliang, tadi sampai cewek ketua lakar banyak. Alhamdulillah. Yang keras suaranya tak doakan semuanya masuk surga. Semuanya dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lelok genep. legen cil malar moga sedaya jene peleman hajat e kabul sareng Allah sedaya jene paringen rejeki sebuanya sareng Allah subhanahu wa taala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال ونصلي ونسلم على سيدنا محمد اصل الجمال ومنبع الكمال wa mustawda'il jalal khairi suhbin wa al Allahumma ya muhawwil al ahwal hawil halana wa halal muslimin ila ahsanil hal wa najjina min a'mali ahli al-dhalal wa fi'lil juhal bijahi sayyidina Muhammad maula bilal amin ya rabbal Alhamdulillah yang saya hormati segenap para habaib Para kiai, para ustaz, tokoh masyarakat Para sepuh, pini sepuh Para guru-guru ngaji semuanya yang hadir Wabil khusus kepada beliau Al-Habib Jawad bin Abdullah Segaf Dan juga kepada Al-Habib Hamid Al Maghrabi dan juga tak lupa kepada Akhin Al Habib Bagir Ba'bud dan para habaib yang lain terhusus lebih khusus kepada pengasuh pondok pesantren Nurul Abrar Ar-Rabbaniin Ki Haji Fadlur Rahman Zaini Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sakit sekarang Allah berikan kesehatan panjang umur sehat walafiyah mudah-mudahan selalu diberi kemampuan untuk membimbing kita semuanya amin ya rabbal amin ya rabbal alamin hadirin hadirat muslimin muslimat sedajanah sepada rabu malar sampean sampian sedajanah sehadir dari awal sobung layan sobung lain, tujuan kangkui araya aki maulid nabi Quran Mau sholawat dak kuste kanjeng nabi mallarmu ke sampeyan set setiapjenah sarang Allah selalu eparenin kesehatan lanceng omor sehat walaah mallarmu ke setihjanah tak wafat terkajualihausnol. Ban malar mau ke situ keluarga nah hadir. Eta tiaki keluarga sebunga bunga seneng bunga seneng dunia seneng akhirat. Baru karena gusteh kanjeng Nabi Muhammad. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Memperingati kelahiran Nabi. Eda buaki dalam kitab dikeroyat wal munasabat. karangan As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Ada buah Inna Allah Amarana An-na'mura Birrahmah Kul bifadlillahi wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu Adabuaki bahwasanya kita semuanya umat Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk bergembira dengan diberikannya kepada kita berupa rahmat sehingga Allah ada bu kul bifadlillahi katakan wahai Muhammad dengan keutamaan kul bifadlillahi wabirahmatihi dan dengan rahmat yang Allah berikan kepada umat fabidzalika falyafrahu dengan keutamaan dan rahmat itu maka bergembiralah wanabiu azamur rahmah kalau kita diperintah bergembira karena pemberian rahmat maka tidak ada lain rahmat yang paling besar rahmat yang paling agung tidak ada lain melebihi dilahirkannya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmat napa saya lebih raja ngelebihin wujud dan Nabi Muhammad Sa'ida bihi kullu mawjud Sa'ida bihi kullu mawjud semua yang ada baik di langit para malaikat di bumi manusia dan hewan-hewan siapapun yang memiliki hubungan dengan penciptanya maka semuanya bergembira di waktu dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi sehingga Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah rahmat yang paling agung wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin makalah tidak diutus Nabi Muhammad terkecuali untuk rahmat bagi seluruh alam dan yang istimewa kita semua dijadikan umatnya Nabi Muhammad alhamdulillah 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 jadi memperingati maulid ini perintahnya 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 Kalau ada yang mengatakan perayaan maulid Bid'ah Perayaan maulid Sirik Gak usah dirungokno, No tak usah Eke Tetap semangat Malar muka situ aja na'apolong Sarang gusti kanjeng Nabi Muhammad Amin ya rebal Nabi Muhammad ini ke orang muljo tretan. Luar biasa, orang agung. Sehingga yang menjadi saksi kemuliaan Nabi, yang menjadi saksi keistimewaan Nabi, bukan manusia lagi. Yang menjadi saksi kemuliaan Nabi, seteti saksi keagungan Nabi, keistimewaannya Nabi, itu yang menjadi saksi malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini kok ordi sebelum Nabi Muhammad. Nututi Nabi-Nabi semua para Nabi, termasuk Nabi Adam. Malaikat Jibril itu nututi. Bagaimana kata Malaikat Jibril? Golabtu masyariqal ardi wa magharibaha falam ara rajulan ahsana min Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad Masya Allah Sampai anak dari jauh Apollo enggak karena karena cinta ada Gusti Kanjeng Nabi malah mau ke sedaya jadi eparengin bunga sarang Allah. Mau sebutnya mana Gusti Kanjeng Nabi perhanying karena ada buagi tola bakdul ulama sebagian ulama ada bu barang siapa yang mendengar nama Nabi itu disambut dengan sholawat maka orang yang banyak dosa akan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ni ngeding nyaman Nabi Muhammad sampai eko cak behel, tebu de Gusti Kanjeng Nabi orang se behel mon ngeding tang nyama tak benter nya. Hale. Haji king kelaparan ya. Hale. Salalah habi pengantuk sampean ngantuk sekali. cukup napa lanjut nih kah? Pas semangat. Kulun ko ku jauh, billahi jauh. Aku tak percaya aja sampean. Huh, malar muka oleh manfaat dan oleh barokah. Dabu nama malaikat Jibril golap tu masyarikal ardi wa magari Kata malaikat Jibril, aku mondar mandir, mulai timur bumi sampai barat bumi, dibolak balik isinya bumi. Mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, Malaikat Jibril sampai sekarang ada, cuman nggak turun ke bumi setelah wafatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril masih ada sampai sekarang. Bagaimana kata Malaikat Jibril? Aku mondar mandir dari barat bumi sampai timur bumi. Aku bolak balik isi bumi. Maka debun Malaikat Jibril falam aror rojulan ahsana Muhammad. Aku tidak mendapati ku letak mangki mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman manusia yang paling ahsan yang paling bagus yang paling mulia yang paling istimewa sempurna kamil mukammal sempurna dari seluruh wujudnya melebihi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam istimewa Nabi Muhammad istimewa sobung bending Sobung bending. Jangan sekali-kali Nabi dinista. Jangan sekali-kali Nabi diserupakan dengan yang lainnya. Tidak ada yang serupa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak akan mulia orang yang meremehkan Nabi Muhammad. Maka akan mulia orang yang mengagungkan Nabi Muhammad. Wa ma min khulukin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalakon anzainil wujud semua apapun perangai yang indah tidak ada lain hubungannya tetap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi istimewa Nabi Muhammad tidak cukup itu hadirin malaikat Jibril ini kok ongga ke, ke langit mulai langit pertama kedua ketiga ada malaikat Jibril tuftus samawat tuftus samawat aku bertawaf ada di langit-langit mulai langit pertama, kedua, ketiga, sampai langit yang paling tinggi. Dabu na malaikat Jibril, falam aro maudian illa waraitu isma Muhammad maktuban alaiha. Tidaklah aku melihat langit-langit mulai langit satu sampai langit paling tinggi semuanya tertulis nama mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istimewa e eh, bumi sobung penting e eh, sobung penting bahkan ku aku sobung seoleh masuk ke suarga kada sebelum Nabi Muhammad sarang umat Nabi Muhammad al jannatu muharramatun ala sairil umam gobla wa ummatuhu surga diharamkan untuk semua umat plus nabi-nabinya sebelum dimasuki Nabi Muhammad beserta kita umatnya Alhamdulillah Alhamdulillah oh, mohon eh bahas lanjung. masalah kemuliaan nabi ini panjang ada maulid dibak nggak cukup ada berjanji nggak cukup bikin lagi burda nggak cukup menunjuk kenapa menunjukkan tidak ada yang bisa mampu betul mensifati kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu <tipen> <aquell> Alaihi Wasallam malar moga setuju aja nanti orang yang saya keluarga nanti orang yang amin ya rabbal fahuwalladhi <tipen> tamma ma'nahu wa suratuhu summa safahu habibam bari'un nasami munazzahun an hasinihi mahasinihi fajauharul husni fihi ghaira mungasimi Gusti Kanjeng Nabi nika istimewa sehingga dipilih kekasih Allah karena sempurna zahir batinnya Gusti Kanjeng Nabi nika bukan cuman zahirnya batinnya sempurna ucapannya sempurna pandangannya sempurna kalau nabi memandang ke depan yang di belakang kelihatan oleh nabi Jangankan satu dua, yang tujuh puluh ke belakang, tujuh ratus ke belakang bisa dipandang dengan pandangan Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Istimewa Nabi Muhammad, pendengarannya, semuanya, keilmuannya, Nabi bukan cuman il, tahu ilmu bohir. apapun yang ada di langit bahkan isi surga, isi neraka, yang akan terjadi nantinya, semua diberitahu oleh Allah, itulah kemuliaan Nabi Muhammad yang memang betul betul dikhususkan dari Allah Subhanahu. Istimewa Nabi Muhammad, epele itu sarang Allah, sampurna. Mun kadang kula sarang sampean, aduh. Pas benting lagi bik jeng nabi, pas ngereme lagi ngegus jeng nabi, ikimah Muhammadun Basharul, walai sakal Bashari, balhua ya kutu wana sukal hajari. Nabi Muhammad kalau disumprumak sumprumakan diumpamakan batu, batu yakut, batu jamrud. Mon kula sarang sampean kelas beto, beto apa? Beto sungai, beto koral, beto kali. Nabi Muhammad itu sempurna, gak ada kurang. Mohon gusti kanjeng Nabi, kalau kita melihat dari segi dohir, le sana boy, etengalen ganteng, elong ganteng, wajahnya Abi Abdullah ini musyarraban, behomroh putih bercampur kemerah-merahan. Kadang tak langkung, cuman semangkin nih bini terobot yang ya, ngakuin apa? Betul saya bini nih, betul saya nih bini nih kadang bini saya terobot yang gue nama care cerai ker Cereker. nama pon seking ker terobot ya mon gus jeng nabi poten na luar biasa ini ke ya ngangkui nama kering ker pemutih ada pote yang kumuh pote tak kira nyapok bi pote nakuiste kajing nabi pote karo tanangah tanangah tanang beteng, tanah beteng, mohon gusti kanjeng nabi sampurna, muka kadeng sarang sampian menosah biasa kelas koral nih kak, mohon gusti kanjeng nabi mulai mata bagus, hidung bagus, bibir bagus, semua yang ada pada tubuh nabi istimewa, sampai keringetnya dikatakan roe hatuhu allati tafukul ambar wal misik Bau aroma wangi keringatnya Nabi saja sudah beda. Mengungguli bau minyak mesek dan minyak ambar. Keng jakro teroh. Mun kelas koral jakro nero. Mun kusti kanjeng Nabi. Semakin apa lo semakin. Mun sampean jakro di Dina banyak apa lo nasiak mandi. Kena bila ahi jelo. Asli jelo. Mun kusti kanjeng Nabi. Mandinya seandainya tidak mandi semakin berkeringat semakin keringatnya saja istimewa sampai diriwayatkan Nabi itu mulai lahir sampai wafat tak pernah disinggapi sama laler tak toman esentaren lah lala mau kula sarang sampean ke kancah kadang lemari mandi gigi sentaren lala sangking celok Allahumma salli ala Muhammad istimewa mau kelas kuliah serang sampian kadang colong genteng elong eh, percat elong eh, mapan gigi rajo bibir delbi salah le delbi colong beteng cereng bibir ya berbenar Gimana bangki Ya Allah, malar moga sederajat nah eh, epopolong sarang kusteh kanjeng Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Kalau kita membahas tentang sifat-sifat Nabi, ketampanannya, keindahannya, sehingga dikatakan wajahnya Nabi saja, Sayyidatuna Aisyah menjadi saksi sebagai istrinya. Sayyidatuna Aisyah ini kan jadi saksi, Sayyidatuna Aisyah ini rajin negus Nabi, benar, ngetengal selera Nabi Muhammad. Kula sarang sampean pernah ndak mimpi Nabi? Pernah ndak? Dabuna Sayyidatuna Aisyah, Nabi Nabi Muhammad ada buaki ida surah ida surah tabruku asariru wajhihi ka annahu kit atul bawa ala Muhammad benar eh apa kira Rasulullah pernah boleh sarang sampaian berde setoman mimpi Rasulullah berde setoman tak usah tawadu ngacung ciuman tangan anak Nabi boleh berde sobung jamin apa ya. sampaian Mimpi apa? Eta bang reng gila. Jereng kadang teh dungu bayi topa absa absa mbiannya. Jereng dung bismillah. Teh dung ngorok koro meleko koro te dung ngorok patang kejibar. Ini ke saya datuna Aisyah ada bu. Nabi itu kalau terdapat pada diri beliau ada sesuatu yang menggembirakan, Gustekanjeng Nabi ini kemudian kita tengal bunga, beda saya keseneng, maka ada buah kitab beruku asari wajhehe ka annahukit atul komar, maka terlihat dari wajahnya Nabi berseri-seri seakan seakan-akan cahaya rembulan ada pada wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di dalam riwayat yang lain mengatakan ka annasam satajrifi wajhehe seakan-akan wajah Nabi di di airi, mengalir dari wajah nabi mengalir dengan aliran matahari yang sangat terang maka sangat bahaya hadirin sangat bahaya wailun liman la yarani yaumal celaka orang yang nanti yang tidak bisa memandang nabi muhammad Celaka orang yang tidak bisa memandang Nabi Muhammad, bisa dipastikan barang siapa yang tidak memandang Nabi Muhammad di akhirat karena cahaya Nabi di atas cahaya matahari. Cahaya Nabi di atas cahaya rembulan. Anta Samsun. Anta Nurun di atas cahaya matahari, di atas cahaya rembulan, maka celaka yang tidak bisa memandang Nabi, maka dipastikan tempatnya adalah neraka Allah. Oh, min. Sekalipun kita tidak bisa memandang di dunia, mudah-mudahan nanti bisa memandang di akhirat. Amin ya Rabbal. Salah satu saksi di antara salah satu sahabatnya yang bernama Jabir bin Samurah terus napa Jacob nih ya, lo ngantok Sampean, lanjut malarmu Krista aja nabi bisa nengalin selera nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu Sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Samurah, nadara ilaihi Jabir bin Samurah laylatul Muhimirah. Pada malam bulan Purnama Jabir bin Samurah memandang bulan purnama pada malam bulan purnama Jabir bin Samurah etengalen bulan fakola fajal ilaihi wa ilal kamar Jabir bin Samurah ketika malam bulan purnama yang sangat indah tidak terhalang dengan awan apapun cahaya rembulan aku lihat setelah setelah itu aku melihat wajah Nabi maka jawabun Jabir bin Samurah minal qamar maka kata Jabir bin Samurah maka, maka tidaklah aku dapati wajah Nabi lebih indah lebih terang melebihi rembulan purnama Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad Eman-eman Mohon sampai Kula saran sampean tak cinta ke Gusti Kanjeng Nabi Hati-hati bahaya Jangan sekali menistakan Lebih-lebih memposting Hal-hal yang tidak layak untuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Malar mukah setuju Nah sarang Allah Subhanahu wa ta'ala mon e eh bahas lanceng, masalah sifat-sifat nabi ini kalau akhirnya deki mon kelanjungan overdosis mon overdosis apa cang habib gelok pokong engko engang bulan gelok. gara-gara kebanyakan pas saya kengak karo napa bulan jadi intinya semakin gula mendapat tiga poin saja kalau kita kepingin berjumpa nabi dan ingin kita menggembirakan nabi ada tiga poin yang pertama, jaga sholat. Yang pertama, jaga. Kalau kepingin berjumpa Nabi, kepingin selamat dunia akhirat, jaga sholat. Yang kedua, birrul waliden. Yang ketiga, istri harus bakti kepada suami. Bedereng bini gitu. Banyak. Alhamdulillah, mohon banyak. Saya pertama, jaga sholat. Apapun amal kita, kalau sampai ninggalkan solat, rudat alaihi wasa iru amalih. Kalau solat, eyentengagi aja amal itu lah. Tritan, nah, min, telok nih ya, Solat birul walidin, istri bakti sama suami. Nikah perlu diuraikan, nikah mohon diuraiki, nikah acara bujur jam 11 Tapi tak napa, sanggup sampean, seonggunah. Sangkup na selok sangkup kula. <laughs> masya Allah, Allah masya Muhammad. Pertama salat, tolong jangan tinggalkan salat. Salat ini pondasi, salat ini penting. Tidaklah ada orang melakukan semua amalan terkecuali yang wajib-wajib diperintah oleh Allah, pasti jaminannya surga. Napa dah bunuh kustika anjing Nabi? wasumu syahrakum wazakku amwalakum tadkhulu jannata rabbikum bighairi hisab Allahumma salli ala Muhammad jaga salat ini penting salat jaga salat lima waktu puasa Ramadan zakati hartanya jangan lupa hasinu amwalakum bizakah wadawu maradakum bisadaqah kepingin beres hidupnya jangan lupa zakat sholat dijaga. Kalau orang yang sudah jaga sholat, puasa Ramadan, zakat dikeluarkan, maka tidak ada lain balasannya akan masuk surga tanpa hisap. Akan masuk surga tanpa hi sholat juga. Sholat juga sampai enteng lagi. Zaman akhir nikah banyak orang sece enteng ngedek. So. Mungkin bangki? lagi? Mungkin apa lagi? Jangan lupa gigi apok pak nyari tunya, Maat Tak ajeng berjang, bedah nama sobung, bedah nama sobung, hadir orangnya nyacak manceng manceng, deng sampai doa kirim hula. mau ti orang saya saya bisa aja kesolat. Ada buah ki asolatu minat dini biman zilatir roksi minal jasad fakama an nahula hayat aliman la rok salah kadalika liman la sholatalah sholat di dalam agama seperti kepala di badan salat di dalam agama pada nesera bedeneng iya be. kepala ini penting kalau orang tidak punya tangan bisa hidup gini tak andik tanang bisa odi tidak punya kaki bisa hidup tidak punya telinga bisa hidup, gak punya mata. Bisa hidup, kalau gak punya kepala. Bisa odi, mon orang, odi, ada cerita. Karena kita bisa odi, kalau ada orang punya gak punya kepala bisa hidup, gak bisa. Coba peranjing, lengeding kau, bengislah aja, nggak aja. Orang montan di odi, nama bunten. Tidak bisa hidup. Mohon pada orang yang odi, cetakah jerangkongnya mana? Gina bangki. Mohon pada orang yang tak bejangnya mana? Apa? Pada orang yang odi, cetakah jerangkong? Jerang. Mohon pada orang Islam tak bejangnya mana? Jerangkong. Pada orang soki, mobil pajero. Mobilnya tingkat sepuluh tak berjau. Jerengkong numpak cek Kenapa? karoh jerengkong, itu cek sombong. Jerengkong numpak. Pak Jiro, kalau sampean punya istri, dak sholat berarti istri sampean. lenge ding napa na mon beda orang reng, reng lake andi bini bini na tak abajang, berarti bini na bini na reng bini andi lake tak abajang, berarti lake na jadi ngaki kong cek nih sereng bini bu malar moga ngeding andi lake E aki, agi, kelambine sasa agi, tak abojong, nyasa agi kelambine, atana agi, jerengkong, keng le sadar, tak usah pakanin lo abajengnya, dia, orang mau lo abojong, jo pakanin. Mon bede pate lapar bede pate arjeng itu termasuk kalau ada orang yang tidak sholat orang tidak sholat termasuk gairu muhtarom kalau ada orang tidak sholat, ada anjing kelaparan. Sama-sama lapar, sama-sama haus, lebih afdol dikasihkan ke siapa kira-kira? Anjing apa orang yang tidak sholat? Perangi. Jok tau anjing, anjing. Jering abang tibi aja. Mohon lo ranying kulele sengkes terus ya terusnya, teng pada tengah ke tibi, retas pentas ya. Ih, lebih afdol diberikan kepada anjing apa ke orang yang tidak sholat? Anjing apa kepada orang yang tidak sholat? Anjing apa kepada orang yang tidak sholat? Lo ongku tanya lagi ke makai re, tangki maka, Engki, mik makan orang yang tak berjeng. Andi bini, saya bini Andi laki tedung apa orang abejang. Tedung bi apa? Tedung bi apa? Tedung bi. Cek perhatian apa ni masya Allah. Terlanjur ngomor apa dia Ya Allah kirim, Allah masya Allah Muhammad. Nak kengak, Monta apa jeng, ni ke jereng kongwis. Kilo mat teh leteti, kong. Tengah teh, kirim salam ke jerengkong konga. Mon apa Laki bini ago cengan, saya laki tak apa-jeng. Saya bini ago ceng je seneng ago keserah, agoceng ago ceng ke. kabit sadar duh tang laki pulam mbok, keng jerong ya Allah. Sehingga orang saya se tak apa nyamana, nyamanah. 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 jerong kong. Tengah, teh cek sampai tinggal lagi. Sholat, saya pertama, sholat ini penting. Saya nomor dua, saya nomor dua, abek teh dek ringi sepo. Eh cuman makin nih oreng orang lagi sholat banyak, orang korang ajar dek sepo. Mon atau mukul gele asalaman hajok bu terbu kerapa kerapa karapa apa? Dek ring tuan nanyo mentanang lo mesteh benar eh. Hmm. Mungkin abang ki, bola tanya, sampean nyom tanang ring sepo, benar ya senapa kalle, senapa kalle, senapa kalle, dua tahun sekali, mi odik sekali, senapa sekali, senapa kalle, hah? Setahun sekalian, setahun sekali itu Ramadan, kadang hari raya, mau mencium tangan orang tuanya itu kadang gengsi. Kina bangki, nggak ada kita, nggak ada orang tua. Kalau nggak ada orang tua, nggak ada kita. Al abak salasa. Orang tua itu ada tiga. Semuanya dihormati, semuanya diperhatikan. Abuka Allah diwaladaka. Yang pertama orang tuamu yang mengelah yang melahirkanmu. Yang kedua abuka Allah maka. Yang nomor dua adalah ayahmu yang mengajari kamu ilmu agama. Guru-guru wajib dihormat. Jangan sampai lupa sama jasa guru sampai kapanpun. Montro barokahil. Monto sampai ngendeng lagi deg guru. Saya nomor telo abuka Allah di zawajaka bintahu. Yang nomor tiga adalah mertua sampean. Mohon mertua mungkin sampean menghormat karena takok ke bini bangki. Kalau sampean menghormati mertua karena songkan ke bini nah, takok lo ereken bi bini bangki. Guru, jangan khawatir kalau guru semua pasti dihormat. Yang berat ini orang tua yang melahirkan. Banyak orang tua yang tiba babu. Badan apa sobung? Badan apa sobung? Jarap ngarap suarga. Mau beda anak, orang ngajar, dak ring sepo. Siapapun namanya, apa jabatannya, seberapa tinggi ilmunya, durhaka kepada orang tua, dikatakan ibnul ak layat hulul jannah, wa ibnul bar layat hulul nar. Hati-hati, hati-hati, anak yang durhaka tidak akan masuk surga. Yakin tak akan masuk surga. Jadi macam-macam lah, bojong dengan besar saja ngon parlo tor bentor lagi sampean abu ajang toro itu ya maaf orang ngajar dari sepo jarak ngarap suarga banyak cuman semakin nih kak benih karo butuh kadeng saya semua ngerti ilmu orang ngajar mungkin abang ki mungkin abang ki saya enggak ring tua abu ajang tuh besar saya sampean tegel tegel de, 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 koros abang sampean kadeng lenteh apa asah benar orang ngajar dek ring sepo shabungku nanatretan man asbaha murudian liwalidek muskhiton li fa'ana anhu rodin Allah sekalipun sampean ibadahnya biasa-biasa gak -biasa. usah banyak-banyak ibadahnya lima waktu dijaga puasa romadhon bakti kepada orang tua yang maksimal sampean. sekalipun masih ada perkara-perkara yang membuat murka kepada Allah tapi orang tua ridho maka jalan surga kepada sampean masih banyak tapi sebaliknya, sekalipun sampean ahli ibadah, kalau membuat murka kepada orang tua, faklam. Kata Tuhan Allah, ini so ini sakit aku adalah orang aku adalah Tuhanmu selalu murka kepadamu. Naudzubillahimin. Jauh sampai orang ajar dok orang sepo. Orang ngajar, orang ajar dok orang sepo nenggen nenggenah neng, neng, nerah. Cucur. Mon telasan. Mon telasan

giliran ring tua wadimor giliran ring tua wadimor kadang entar ke atanya ada wadimor ada berapa 120 boleh kurang tak boleh 80 kan gue ring tua nemi lo ngantem kamu mana badan apa sobung badan apa sobung hati-hati loh orang tua itu penting loh doa ul walid alal walad doa walid ka nabi ala ummatihi doanya orang tua kepada anak seperti doanya nabi kepada umatnya mantih tak mantih doanya nabi kepada umatnya mantih tak mantih mon sampeyan nyari barokah, al habib ali bin muhammad bin husain al habsi Mika mon ngetengal beda orang alem tak bingung nyare orang lain sepen teberoka etare ebuna Habib Ali sahibul Maulid itu kalau kelihatan ada orang alim, ibunya ditarik. Diajak, Umi, Umi, sini Umi, angkat tangan, Hai Umi. Doakan Ali, supaya menjadi orang alim seperti itu, wahai umiku. Itu Aki sarang umi. Ya Allah, tetiak lagi anakku, jadi orang yang saya mulai, jadi orang yang saya sarang Allah. nikah Habib Ali Habsyi. Sehingga Maulidnya sampai sekarang sampean tidak, tidak pernah ketemu orangnya, tapi sampean membaca Simtud Duror, itu karangan Habib Ali, tidak ada, tidak ada lain karena keberkahan dari ibunya. Mau berdoa orang yang di ilmu, abang tidak orang yang sempurna, Moljo, Sajon Moljo, yang iya enggak terjadi Allah. Jangan sampai remehaki. Mau berdoa orang yang usaha, abang tidak orang yang sempurna, iya enggak Allah, e pelancar rejekena, e pelancar rejekena. Mau beda anak-anak, seret rejekena, daikul ais alal walad, tarkut doa liwaliden kalau ada anak yang hidupnya sempit, ekonominya seret, beda anak ekonominya seret, ekonominya susah, barokah aleng-leng sedunia sare. Tapi kita anjat seret, karena apa? Lopah, atua aki dari sepona, Lopah, abek teh dari sepona, Lopah, asdeka dari yang sepon siapa wafat. Dua agi yang sepon, om tanangah, man kampan sampian keleleng. Atau mau asulaman kerapak kerapak, dekik nyampi aing beb barokah. Mun parlo sampeyan nyambi gentong. Prajo baroka mun parlo karo sebul capaen. Mun sampeyan ora ngajar tak kira seneng sampean oding oh, dunia akhirat. Banyak di dalam Al-Qur'an disebutkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini aniskurli wali anis walidek wali banyak dalam Alquran quran meremehaki sampean. Mau sampean nyari wali, kalau sampean cari wali, ibumu di rumahmu hormati. Ayahmu dibantu. Mau sampean sukses, orang tua suruh istirahat, kerjanya istirahat. Sampean sukses istirahat, kadeng sampean semakin sukses orang tua sajen sajen sa sajen sa, sa. Sa, sa orang tua ada jadi babu mungkin apa aku boleh compok gedung ruang aja kamar orang tua ada yade, yada apa budi? yada apa budi? di? yada budi? apa long bisa sape? bener tak bener? bener tak bener? bener tak bener? hati-hati. Orang tua dijaga, orang tua dihormati, dijaga, dihormati. Jok sampai remehaki, lagi. Insya Allah urusan apa sampean, eh beres Allah subhanahu. Walinya sampean ada di rumahnya sampean. Banyak orang ajar kering sepon ya. Kadang orang tua etapok bedah, orang tua eton dung bedah. Orang tuanya ndak kerasan di rumahnya anaknya banyak. Orang tua mau curhat sama anak malu. Kalau orang tua yang kaya, anak yang seneng. Mungkin bangki. Ki? Kalau orang tua yang kaya, buat anak semuanya. Mobilnya orang tua, mobilnya anak. Sepedanya orang tua, sepedanya anak. Duitnya orang tua, apa katanya anak. Tapi giliran anak yang kaya. Orang tua ngerawat anak sepuluh, beres. Tapi anak sepuluh ngurus orang tua dua saja, gak beres. Mungkin abang Ki? para Sampian hebat sebagai, sebagai, seperti apapun kehebatan sampian, kalau durhaka siap-siap masuk neraka. Bahagia di dunia, sebentar lagi sampian menjadi orang yang paling sengsara di akhirat. Nah, udhu kula cerita aneh. malam enak. Oboh, jom sangat lebih ya. Ini sama kayak karo ngedi gitu, Nih kan, Kula deki pale mana ni le. mon sekala kilo de pak ki saya telepon bib di mana deki mon lo moleh, mon kilo mak de pak mon sepolo kali we de saya telepon mon lo moleh, make sekali an lo kere telpon. mak alat tu ban lo yo kai melas Allah masalli ala Muhammad ya terus akhirnya ni ya lanjut dah Nah untuk bila zaman semakin merengis rengis. Anak kurang ajar kering sepo cek banyak. Benda nak kena ngode. Jogja. Kecelakaan. Kecelakaan ditabrak sama pickup. Ditabrak sama pickup di perempatan langsung ditambani pikrek pickup prak langsung anak ini meninggal dunia di tempat. Setelah itu si pengendara pickup ini, senyupir pickup ini keketakuan dilihat luar biasa kejadiannya ini ternyata meninggal dunia di tempat wafat mati on selasa ini kayak sambil ke rumah sakit mungkin masih bisa tertolong sesampainya di rumah sakit sesampainya di rumah sakit ternyata dokter mengatakan maaf anak ini telah meninggal dicari alamatnya nggak ada dicari ternyata ada KTP di dompetnya di telepon dihubungi keluarganya akhirnya datang keluarganya singkat cerita eh punah datang ke rumah sakit mohon hanya nabrak sejelas sampian merasa salah nama merasa salah nama ketakutan apa ndak kita ketakutan kita ketakutan orang yang nabrak ini ketakutan langsung ngetengal eh bu ini kayak teguk tahan ngetretan ini ibunya si anak yang meninggal pak ini ibunya langsung teguk bu sepora anakku lebu minta maaf saya bu saya yang menabrak anak jenengan saya yang menabrak anak sampean meninggal dunia saya pasrah mau diapakan saya pasrah bu saya yang menabrak saking takong yang yang heran ibunya ini mengatakan gimana maaf Maaf sampean tidak perlu, maaf sampean tidak harus, karena itu bukan salah sampean, itu salah anak saya. Ada apa ini, ibu yang membesarkan ibu yang hamil sembilan bulan, yang merawat mulai kecil sampai besar, mulai bayi, gendung, pandiin, peraja, sekolah, ek pandiin, segala, sampai raja, sekolah, kenapa? Kok gak ada hati kesian? Kok nggak ada hati nyesel, kok nggak ada hati bingung, kok nggak ada hati kaget sama anaknya. Akhirnya, wahai ibu, kenapa kok bisa salah anak sampean? Bukan salah saya. Iya, itu salah anak saya, bukan salah sampean, debunya ibu. Karena anak saya tadi, sebelum keluar rumah, anak saya tadi sebelum keluar rumah, sebelum keluar dari compok, saya sama anak saya dikalungi celurit sengkok kalongin celorek tang anak sebelum keluar anak saya minta untuk dibelikan sepeda motor karena saya tidak mampu saya orang miskin anak saya maksa saya dikalungi celorek sehingga saya tidak sanggup dengan kenakalan anak saya saya meminta kepada Allah saya berdoa kepada Allah seketika itu ya Allah aku tidak kuat ya Allah dengan sifat jahatnya anakku kepadaku ya Allah Aku tidak mampu ya Allah, aku tidak sanggup lagi ya Allah. Aku pasrah kepadamu ya Allah. Matikan anakku ya Allah. Tuhan ibu tretan tak habis keluar langsung etampanin eh, mobil langsung wafat. Hati-hati sama orang tua. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi anak yang bakti kepada kedua orang tua, menjadi anak yang bisa membanggakan kepada orang tua. Mudah-mudahan orang tua kita bangga dengan kita. Amin ya rabbal. Birru aba'akum tabirrukum ukum Kalau sampean bakti kepada orang tua, yakin anak sampean bakal bakti kepada sampean. Kamata dinu tudan. Kalau sudah sampean berbuat baik kepada orang tua, pasti dibalas baik oleh anak sampean. Malam ke kula sarang sampean bisa mebunga orang sepuh kula sarang sampean. Amin ya rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Yang nomor tiga. Ini juga banyak cuman semangkin ini. Ke, bini bengal si lake. Badan apa sobung? Badan apa sobung? Jadi ngaki bu. Montak noro, bini nak kirim salam. Reng lake dikemake gagah, gagar, reng jong rajo, hajok lenong kalau orang tok. Reng lake meskipun tinggi besar, kopiahnya cokl umon perlu telo meter Renjeng raja songo tak ada ngesepet reng lake renjang raja cokl ong du meter songo tak ada dak pada dak temor nyongkel napa hajak lemet tengah orang tak badai bungkon lemes badai dah lemes. Mau sobi ini lemes, bilahi lemes. Gak mau gagah aja mati noreng, kita panen bini nada. Lelo, eh bedok remo bini bini deh, saya enggak, kurang ajar kering laki. Reng bini montoro masuk suarga, gempang. Paling gempang reng bini masuk suarga, cuman kebanyakan reng bini masuk neraka. Karena apa? banyak apa tak aku ni laki Gina dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ida salatil maratu khamsaha syahraha, wa samat syahrah wa ataat zawzaha wa hafidat farjaha udhuli min ay abwa bil nati siti Dah punya gusti Nabi ni banyak mak kaya jenak, Oning hadis nikah. Mempah badar bini aja ke salat lima bektah apa seromadon jaga kemaluan nah tak ada se insya Allah masuk suarga nah satu misal busen suarga saya nomor nomor tung ngalai nomor dua nomor situng atau mau bi orang yang bulusan boleh aduh busen kok ngalai nomor dua ngalai kalau nomor dua atau mau kuliah misal bib Mustafa busen ngalai nomor telok ambil Reng bini, gempang, milih, sampai meleki maaf ya apa ulang lebih kustek kanjeng nabi sengko bisa saya penting jaga solat lima waktu puasa ramadan jaga kemaluan jg sampai na udzubillah na penyamana korang ajar dek saya laki duh mon cuman semangkin nikah reng bini korang ajar nih cek banyak takok tak langkong kebanyakan reng bini takok ke laki na reng laki takok ke bini laki takok ke bini na bini takok ke laki laki tak kok bini, anak apa mi tak kok sampai, suhu su kebi, reng laki ni keleser, montor lo bos warga reng bini paling gampang jaga, mon sampai nak udah melanggar, hati-hati, zaman sekarang ini selingkuh luar biasa, banyak nak bukan? Saya jaga kemaluan lah, jangan sampai selingkuh. Monselake alakoh saya bini jahat macam-macam ya budi saya paling merengi saya laki alako saya bini alake mungkin apa ini saya laki alako saya bini alake badan apa sebuah ini di diantaranya saya paling merosak HP WhatsApp, Facebook, yang bini, jangan foto di eh, Facebook. Sekuli selfie. Hajo cek wajib selfie. Tak lake tak bini selfie. Dekila selfie. Akebi bi, akebi bi, akep, akep bi. Maksud tu dok rum, keng lagi Moro lo mireng, mireng, stres apa? Hati-hati, jangan sampai macam-macam. Selingkuh, kalau ada perempuan yang selingkuh, baik laki-laki selingkuh sama istri orang, maka dikatakan separuh siksa penduduk bumi akan ditimpahkan kepadanya. Separuh penduduk bumi siksanya akan ditimpahkan kepadanya, belum lagi di akhirat. Naudzubillahimin, saya nggak reng laki ini kan neser loh, bu, sedang lo ngeding bu budil ya, ngerem. Reng laki ini kan neser, ya berapa nahu hutan kembu pak? Cek neser bapak, cek malasah ongkuan melas pedo pak B pedo pak Aki B lecek pendetengah di BNI ini, keng laket nih kene ser, keng mon keng laket Andi Bini bener jaga, mon Andi Bini bener jaga, mon Andi Bini aku dungan mapan genah, jak soro lapola, kadang saya laket ya tak genah, lo gaya aku dungan soro buka semir le obong jang, ajarin laket gila. Mone semir kang kui sampean e compong bi pacar lo masalah. Mone soro asemir e berbere luar sampean bi bi nepade calon neraka. Iya mon koleng pote semir bade compong kang kui sampean pendek ane jeling kadeng gulente. Alah lo colong asemir ane. Reken po sapo. Mijak banggana. Huh cek becik ngajeling lagi Allah masalli ala Muhammad Ayy. reng lakek nih keneser terakhir terakhir takut overdosis mohon kebanyakan deh <laughs> terakhir para jam sepuluh ya terus boleh Masya Allah beda pemimpin dong. dua ayo rete terus ya <laughs> Jelok masalah biasa na mon kulenika makila abit istilahnya kengan tak langkong kula ni toman bi sehadir terus bi terus coba. bawa dengan lepo leman itu buruk kata cuy rawajih no ya saya enggak dek mau lena bagena, bagenah berkat dari kena kengan kerja Lelongan tok ngantok sambian gula ni ketoman apa ngajian jual kau madura apa ngajian terus buruk kata sebak Opo, maafan deh kan. bak kena nggak sasa sari dah. Opo, cek raju naja bangkulo. Cek bangkulo. Jelo patot bi abit teri kan aja. Allahumma salli ala Muhammad. Kurang pinter. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pon cek lebak kulo nih kerpek-keran, kira Semua jauh perjalanan penasaran juga eh, apa ya bang cuy wah oh, ada gula lemah perjalanan semua jauh lemah lem nih gue pendet udah semua lapar ceruk ceruk hari paling mau tak apel ya pir mapan ya demar mateh lagi ke 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 bi boleh gak nih ke ke bi boleh deh si cuy ah los nih ya eh kalah bi boleh jalan demar mateh deh er, makan Bismillahirrahmanirrahim ini kayak celok ya kan. Nah. Celok bi kula penasaran mosok apel celok orang ya. Dengar congok ini ke kedung-dung, masya Allah. Makai sobak mau kedung-dung nggak pikir lah. Ya, nah? <laughs> ya tinggal tahu saja raja kor mantep. <laughs> Aduh, malah remuk hebat selamat dari kedung-dung teretan. <laughs> Allahumma sholli ala Muhammad.

hotel wes mare, mon reng bini opo, ancor lagi, nah. kelakuan mau nggak berdi, reng bini kisah mon biru kodunga, mon kelampine hijau kodunga, mon kelampine merah kodunga, mon kelampine celeng kodunga. Mau kau dengar, mau kelampinnya kau Cetak ke situ, tongko, dunga betong bolo. Aduh, antor si laki. Ancor, ongku ancor. Benih karo kau tok pak. Kirim salam ke bini nah, kaki je nyaman le. Kau ala. Reng laki, maki lo ala ko pendut. Coklo Tak jeleng pote kadeng, jeleng tak jeleng, mira tak mira kelabuk. Aduh, mau lek ya ding mate lagi. Reng lake tak ruwet, reng bini urusan muat toh abu. Gelak kelambi, setelan, kodung, kodung tak cukup kodung toh le. Kedi ngaki dari bini dia, kau pengah. Jauh omong tibi. Ampuh omong tibi mau nebelain, deng tak gendeng, deng deng mau tak ngeding, deng mau gendeng. Reng bini ini kebening karo kodung bi kelam salah lo kodung aku tua ki ngaku i cepet aduh ki mulai cepet buan abu bua mulai cepet cepet tapi nih situng dina situng mari dina kintone situng mari kintone situng mari bener ya tas situng milo colong sekali cek bajing kering laki tak entos gini bangki? Nih sering bini apa ancor saudara ya. Nah. Saya enggak, mau bini lo bener, saya enggak. Mau bini bener jaya siagi, aki. Ma akraman nisa illa karim. Mau beda orang laki sabar. Ngormat bini nah. Terlebih orang bini si saya masya Allah soleha dukung. Kalau ada orang laki menghormati perempuan, orang laki mulia. Wa ma ahana hunna illa la'im mon bener laki, lake ngreme reng bini, mon reng bini ngle bener, reng bini tak entos nih kekenan kenan reng lake tak entos kenan neraka. raka, sehingga mon reng bini ngle bener mapan jaki pekelero dukung, mon tak bener semangkin pola ding bini nih sampian so paje ngle abu reng bini nih kau masuk Allah urusan muat tok nih kau mon reng laki lo repot, entar bubu masuk jedeng beres mon reng bini bedang tok nih kau pelapis. Lo langsung bedo-bedo anu, pokok macam telok. Marah mata nih bedo apa nih sedok nih kira apa? Hah? Masker. Mau soal masker bae mata nih. Dorong masih sampian dia. Masker bae jor. Mereka corona sampian ya. Reng bini pada nikah. Mari dah nikah ngakui pecepit eh catem mata nih. Tuh, mecek nyeksan tu kibat debar nemira. Bui, tu mula aketip hajak pelangi. Oh, wuh, Ruwet. Saya nyareh pesereng lah. Saya metade. Kirim salam ke bini nah. Tuh, kira pikir, kira pikir cang bini. Aduh, iya bener ya. Mari ini ke pelapis, masuk jedeng ini ke boda. pelembut maskara lu sebuareng mana yang laki Allah enteng masuk jeding pada sabun gift yang kui black peres mangkat ada sabun gift, beda wing yang kui wing. R oh kuan, wing tak ada rinso. Berangkat, ada rinso. Baik clean jadi. <laughs> Longgun, cek bunga, namun bini degi kirim. <laughs> tak tahu nih sering-sering embung anak sambian nih kak. Sengak ring bini malah mukes saja oleh hidayah ne sering laket nih kabu aku porpor siang malam aduh sereng laket nih paling mode kadang sering bini nih ke sandal lah sokonya dua sandal ini macam pampak beda si pepe beda si semua teki beda si cek nol jatuh dah nih kena micek nyiksa nah saya laket kadang jepit kadang pegak ya dek gitu sobi itu <laughs> <tuh> sobi pakoh takoh saya minta ke bini nah Karena apa semen lo masuk kering? Bini tak bisa ke lo? Ancor lah kena. Ada alakos yang malam benteng tolang. Jemol ngu toman mapan. Beros kencor bik temwe hereng. sapeh lah kena. Masya Allah. malah mau kasih tajannya orang yang saya bunga selamat dunia selamat akhirat jadi orang yang saya senang dunia senang akhirat jadi orang yang saya pandai menjaga sholat jadi orang yang saya pandai apa tidak orang sepo malah mau ke bini jadi orang bini bini saya soleha Almar'atus solehah, soleha Allah inu zaujah ilal jannah orang bini saya soleha saya selalu mendukung laki nah untuk nyari suara kena. Allah subhanahu malar moga kenapa saya pada pak kula ini manfaat kangkui kula ben kangkui sampean sedaja sebelum tutup nyara atiker arang sarang sop aja oleh manfaat seraja oleh barokan agusti kajeng nabi pahoso nyokon da Allah poongku ongku malar moga sampean sedaja jadi orang saya selamat dunia ben akhirat yang keras suaranya tak usah ditahan malar moga kulek akan banyak oleh manfaat dan sampean seteja man, mantermu ke oleh manfaat dan raja barokan Hai la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah semuanya la ilaha illallah Ya Allah beri kami semua sehat panjang umur Ya Allah berkat Nabi Muhammad ilaha illallah hannan ya manan ya qodimul ihsan bahru judik malyan juthlana la ilaha yang keras ah la yang keras jangan ditahan Ya Allah beri kami semua kesehatan panjang umur ya Allah. Ya Allah muliakan kami, keluarga kami, anak-anak kami semuanya ya Allah. La tukhaib laji tahtaba biknaji lam yazal fitajil gailan Ya Hanan, La Ilaha Ya Allah ampuni dosa-dosa kami Ya Allah ampuni dosa-dosa kami Ya Allah jutlih dal Ihsan Atasul At khushyin, mendunubi walan, khafin naghaban. La ila, semuanya meminta ampun kepada Allah. La ila, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. La ila. Jangan lupa like and subscribe video kami.